Lebaran, pelayanan di sejumlah rumah sakit masih libur sebagian. Meski demikian, rumah sakit tetap melayani kondisi gawat darurat dan rawat inap. Tak banyak aktivitas di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Pasalnya, 3 hari usai Lebaran, sebagian pegawai dan dokter di RSCM masih libur. Padahal cukup banyak warga yang datang untuk berobat jalan. Sajian Lebaran yang manis dan berlemak tentunya menjadi pemicu berbagai penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Nah, rumah sakit tentunya menjadi rujukan utama untuk berobat. Namun bagi Anda yang menderita penyakit-penyakit pasca Lebaran ini, Anda harus menunggu pelayanan dibuka hingga Senin mendatang. Tak beroperasinya pengobatan rawat jalan disesalkan para calon pasien. Ya, menurut saya sih agak mengganggu kalau memang tiba-tiba kita sakit, sementara untuk yang rawat jalannya tidak buka, ya itu mengganggu sekali ya. Ya mungkin kalau usul dari saya seharusnya ada dibuka juga, cuman mungkin tidak full seperti biasanya gitu. Meski tidak melayani pengobatan rawat jalan, pihak RSCM tetap melayani pasien dengan kondisi gawat darurat, seperti korban kecelakaan, melahirkan, atau berbagai penyakit yang butuh rawat inap. Farhan Halid, Rio Pramasta, melaporkan untuk NET.